Hai, selamat datang di channel ini dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mengikuti channel ini dari dulu sampai sekarang, dari 0 subscriber sampai 3.400 sekian subscriber ini. Dan buat teman-teman semua yang belum like dan subscribe channel ini, silakan bisa like dan subscribe channel ini biar channel ini semakin semangat dalam ngebikin video-videonya. Pada kesempatan kali ini, channel ini mau unboxing salah satu kado, karena ini tuh kemarin di request sama yang ngasih kado, suruh ya ini buat konten aja, buat konten unboxing. Oke. Akhirnya channel ini kebikin unboxing kado ini. Entah isinya apa, masih tersegel rapi. Dan berhubung cutter legendarisnya di lantai 1, maka langsung disobek aja. Mohon maaf buat yang mengirimkan kado, udah dibungkus rapi-rapi, disobek aja. Oh iya, kado ini dari salah satu temen. Gak usah disebutin, nanti dia kepedean orangnya. Jadi langsung dibuka aja gitu. Kira-kira kadonya apa? Sudah mulai terlihat. Okay. Tadi dikirain sepatu, ternyata isinya adalah 10 pieces servicing t-shirt. Yoi, dapet t-shirt kita lumayan, biar nanti kalau ada tamu biar bisa dipakai buat nyuguh ke tamunya, seperti itu. Ini sebelumnya kita selesaikan dulu unboxingnya. Untung kemarin ini nggak kebanting-banting. Kalau kebanting-banting ya mungkin isinya sudah nggak tahu seperti apa. Nggak ada kata-katanya, terima kasih sudah berikan channel ini kado. Langsung aja, ini dari Kopin, tulisannya di sini Kopin. Aduh, kena plester dia. Kita singkirkan dulu. Ini barangnya. Ya, kelihatan kan? 10 pieces servicing t-shirt. Ya, kita dapat t-shirt. Oke, langsung kita lihat seperti apa isinya yang ada di dalam plester. Ternyata sini. Oke, keempat sisinya ternyata di plaster semua. Wah, ini unboxingnya butuh perjuangan nih. Dua, yang ketiga. Oke, taruh sana dulu. Mari kita lihat seperti apa isinya. Ada bubble wrap-nya ternyata. Yang pertama kita dapat tutupnya. Ini ada kayak tutup cangkir gitu. Tutup cangkir, bukan, ini tutup t-shirt-nya. Sebenarnya t-shirt ini bisa juga dibuat untuk kopi ya. Taruh sini dulu. Nah, ini t-shirt-nya. Oh, ini kita buka aja buat taruh. Mungkin karena ini dikirim, jadinya dia dikasih bubble wrap. Tapi kemarin orangnya datang sih. Mungkin dia belinya dikirim seperti itu. T-shirt, taruh sini biar kelihatan dari situ. Lalu ini ada mangkoknya sepertinya. Boxnya yang bawah ini kosong. Ada mangkoknya, kita buka sekalian mangkoknya. Oke, kita dalam mangkok, kita ambil satu aja buat nanti contoh. Satu, taruh sini. Lalu kita ambil gelasnya satu juga buat preview.
Iya, seperti ini. Amankan dulu. Oke, jadi kita dapatnya T-set. Ini ada tempatnya seperti ini. Cuman harusnya ini ada tutupnya. Ternyata nggak dapat tutupnya, guys. Jadi ini T-setnya ada teko yang seperti ini polanya. Nggak ada tulisannya. Wadah ini dari Kopin Porcelain Microwave Oven Dishwater Safe. Jadi ini bisa dimasukkan ke microwave, di oven juga bisa, dishwasher itu apa kurang tahu, safe, berarti dia aman seperti itu. Dan ini dapat sertifikat SNI, jadi bisa dibilang keramiknya ini aman. Entah ini terbuat dari keramik atau apa kurang tahu ya. Mungkin kalau teman-teman semua tahu bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, kelihatan kan? Langsung kita lihat. Di ininya juga ada Kopin, produknya dari Kopin, dan di lepeknya juga ada Kopin. Ya. Di sini burung merak gambarnya, polanya. Kalian bisa lihat pola burung merak ini. Entah arti dan maksudnya apa burung merak itu apa kurang tahu juga sih. Kalau dilihat dari isinya, mungkin ini bisa buat untuk 3 gelas atau 4 gelas. Cuman kalau 4 gelas kayaknya kurang begitu yakin. Mungkin ke depan bikin reviewnya. Wadah, kayak gini di review, gimana nge-reviewnya? Itu aja videonya. Terima kasih buat teman yang udah ngasih kado T-set ini. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman semua yang mohon maaf nih kadonya nggak di-unboxing. Bukan karena apa-apa ya, ini karena request aja dari yang ngasih kado seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini biar channel ini semakin semangat bikin video-video buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan jangan lupa buat cuci tangan, pakai masker, satu lagi apa? Jaga jarak. Itu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.